بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار اخواني في الدين واخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluh atas nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kita kembali duduk ya dalam rangka mempelajari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah nikmat yang sangat besar sekaligus dia adalah nikmat yang khusus tidak diberi kepada semua orang Siapa yang diberi nikmat bisa duduk belajar menuntut ilmu agama maka itu adalah sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada siapa yang dia kehendaki Dhalika fadlullahi yu'tihi man Itulah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki. Ikhwani fid wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala di malam hari ini, kita akan membaca sebuah kitab yang sangat agung dan mulia. Ya, sebuah buku yang sifatnya wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, buku ini adalah buku yang wajib dipelajari. Buku yang berjudul Salah Satu Usul Tiga Landasan Utama. Ya, di dalam beragama. Ya. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Al-Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, buku ini diajarkan di mana-mana. Ya, diajarkan di mana-mana. Bahkan Al-Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ya mufti pertama eh, Saudi Arabia. Beliau kepada murid-muridnya punya majelis khusus terkait dengan membaca buku ini setiap kali selesai diulang lagi setiap kali selesai diulang lagi ya menunjukkan para ulama punya perhatian yang sangat besar di dalam membaca mendalami makna yang terkandung di dalam buku ini yaitu saya dengar beberapa kali dari Ustadz kita Al Ustaz Dul hafizahullahu taala. Ya, demikian pula ya. Eh Al Fauzan hafizahullahu taala pernah membuka sebuah daurah tentang buku salah satu usul ini dan yang menghadirinya yang ikut bermajlis di dalamnya adalah para ulama besar di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ala, dan selainnya. Ya, menunjukkan para ulama kibar ya mereka perhatian terus-menerus mempelajari dari buku Syekh bin Syekh Muhammad bin Sulaiman ini. Ya, karena memang ketika kita lihat isinya setiap kali orang membacanya dia akan mendapatkan faedah di dalamnya. Ya makanya para ulama mensyarah, menjelaskan buku ini banyak ya, banyak sekali yang mensyarah dari buku ini ya yeah. Di pertemuan ini, kita akan baca Saling ingat-mengingatkan Saling bertukar faedah Antara sesama kita terkait tentang uh, salah satu usul yang kita akan baca ini Ya yeah. Baik Buku atau kitab salah satu usul ini Ya yeah, sebelum masuk di pembahasan inti yaitu menjawab atau dikatakan juga tiga pondasi pokok di dalam beragama itulah juga yang akan ditanyakan di alam kubur nanti ya terkait tentang apa merobuk siapa penciptamu waman nabiyuk siapa nabimu wama dinuk dan apa agamamu ini yang dibahas tiga tapi sebelum penulis memulai Pembahasan itu, beliau rahimahullah Taala memberikan beberapa pendahuluan atau memberikan ya beberapa mukaddimah sebelum memasuki dari uh, inti pembahasan. Ya, diantaranya yang kita akan uh, baca malam ini. Ini pendahuluan yang pertama. Ya, pendahuluan yang pertama. Kewajiban mempelajari empat masalah. Ya ini mukaddimah yang disebutkan oleh penulis mukaddimah yang pertama. Ya sebelum masuk di inti pembahasan. Kemudian mukaddimah yang kedua yang beliau sebutkan ya akan disebutkan nanti di lanjutan kelanjutan matan adalah kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dan batilnya kesyirikan serta al-wala wal bara ini mukaddimah yang ke kedua. Kemudian mukaddimah yang ketiga yang Syekh sebutkan ya, adalah penjelasan tentang makna al-hanifiyah. Penjelasan tentang makna al-hanifiyah, apa itu hanifiyah serta perintah teragung dan larangan terbesar. Ini mukaddimah yang ke ketiga. Setelah menyebutkan mukaddimah yang ketiga ini, baru beliau menyebutkan inti dari pembahasan atau judul buku yaitu apa salah satu usul tiga pokok tiga landasan di dalam beragama ya taib kita mulai ya membaca dari buku ini taib siapa yang baca pakai mic بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل تعلم تعلم أربع مسائل طيب. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة ومعرفة نبيه ومعرفة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم qabla al-qawli wal-amali. Ya, di situ ditanduin asalnya. Babun. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Coba diulang. Babun. Babun al-ilmi qabla al-qawli wal-amali. Al-ilmu. Al-ilmu. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Wa dalilu qawluhu ta'ala ta fa'lam innahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik fabda' bil ilmi qabla al qauli wal 'amali. Baik. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. <clears throat> ya. Yeah. Ini pendahuluan yang pertama. Ini pendahuluan yang pertama. Jadi dalam kita membaca buku ini saya akan menyebutkan uh, tiga ya supaya gampang diingat. Jadi pertama saya akan terjemahkan yang kedua saya akan jelaskan ringkas uh, kata perkata kata dari matan ini kemudian yang ketiga kita sebutkan dari pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam buku ini taib qala al muallifu rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim penulis berkata bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. I'lam rahimakallahu. I'lam ketahuilah. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Anahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Wajib bagi kita untuk mempelajari masalah. Sebentar kita akan jelaskan wajib apa di sini. Karena wajib itu terbagi. Ada yang wajib ayn, ada yang wajib kifayah. Al-ula, al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah. Yaitu ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatunabiyyihi dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati dan mengenal agama Islam dengan dalilnya itu yang wajib yang pertama as kewajiban yang kedua al-amalu bihi beramal bihi dengannya maksudnya dengan ilmu Asal itu yang ketiga ada waktu ilaihi, menyampaikan dari ilmu yang kita ketahui berdakwah ya bahasa ininya berberdakwah arrobi'atu yang keempat as-sobru alal adza fihi bersabar di atas gangguan di dalamnya ya maksudnya di dalamnya kembali ke yang pertama ilmu beramal dan berdakwah Sebentar kita akan sebutkan apa makna dari bersabar. Setelah beliau menyebutkan empat perkara yang wajib, maka disebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Wadalilu qawluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri demi masa innal insana lafi khusrin sesungguhnya al-insan itu manusia lafi benar-benar berada di dalam khusrin kerugian jadi asal dari manusia semuanya akan merugi ya ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman jadi disebutkan secara umum seluruh manusia akan merugi ya Allah menyebutkan seluruh manusia akan merugi. Kecuali yang diperkecualikan. Siapa itu? Yang pertama orang-orang yang beriman. Wa amilus Dan mereka yang melakukan amalan soleh Wa bil haqqi wa Kemudian yang ketiga. Mereka yang salin nasihat menasihati di atas al-haq. Di atas kebenaran. Dan yang keempat, watawa as sabr Salin nasihat menasihati dengan kesabaran. Ya. Qala syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata. Sebentar kita akan sebutkan namanya. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalkihi illa hadihi surata lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah ya, argumen ya, pedoman kepada makhluknya kecuali hanya surah ini saja yaitu surah Al-Asr lakafathum maka surah ini sudah cukup bagi mereka wa qala al-bukhari rahimahullahu taala dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata babun bab permasalahan al ilmu qabla al qauli wal amali berucap atau berilmu sebelum berucap dan beramal setelah itu beliau menyebutkan wad dalilu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir li dzambik fa'lam Fa ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. abil ilmi qabala al wal amal. Maka dalam ayat itu dimulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Ini terjemahan dari matan ini. Dari uh, pendahuluan yang pertama ini. Taip. Pembahasan yang kedua, kita akan jelaskan uh, kata per kata dari matan ini. Yeah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Di sini... Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamim rahimahullah taala menyebutkan ya di awal buku beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin kita sudah sering dengar ya. Para ulama itu ketika mereka menulis buku, ketika ingin menulis ya, semuanya memulai tulisannya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan beberapa hal. Karena yang pertama, kenapa para ulama menulis bukunya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, pertama karena mencontoh Al-Quran. Mencontoh apa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu semua surah di dalam Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah, kecuali surat Taubah. Ya, surat Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, mencontoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisan-tulisan beliau, dalam dalam surat menyurat beliau, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memulai tulisannya dengan basmalah. Ya, diantaranya surah beliau atau surat beliau kepada Hirakal, Azimur Rum. Ya, pembesar Romawi pada waktu itu. Ya. Nabi SAW memulai tulisannya dari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini apa namanya? sesuatu yang berjalan, ya. Tentang Nabi Sulaiman, ya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada siapa? Ratu. Kepada Ratu Balkis. Ya. Beliau katakan apa? Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu alasan kedua. Ya. Para ulama menulis buku diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh kepada Nabi saw. Ya, sebagian mereka mengamalkan hadis ya. Cuman hadisnya diperselisihkan. Ya, yang bunyinya kullu amrin ya, di Iya. La layub fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa. Ya, setiap perkara itu akan apa namanya? akan rusak, tidak ada berkahnya kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dia akan terputus. Tapi ini hadis ada kelemahan di dalamnya. Ya. Ya, intinya ya, para ulama rahimahumullah taala menulis buku-buku mereka dengan mengawali bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh kepada kitab Allah dan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, taib. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ya kata ilmu itu, ya dalam bahasa Arab dari kata ilmu ya, dari kata ilmu. Ya, dia adalah kata yang biasanya diucapkan untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi kata ilam itu biasanya didatangkan untuk menyampaikan sesuatu yang apa? Yang sangat penting. Ya, supaya orang yang mendengarkannya, orang yang dibacakan kepadanya, dia betul-betul memasang pendengarannya, betul-betul perhatian, ya terhadap apa yang akan disampaikan oleh si, si guru tersebut. Ya, sama dengan bahasa Indonesia kalau dikatakan ketahuilah. Ya, ketahuilah. Ya, Ilam, Ya, ini dari kata apa? Ilmu. Ya, maksudnya kata syekh. Ibnu Qasim rahimahullahu taala disebutkan ya. Jadi kata ilmu ini didatangkan supaya betul-betul orang yang membacanya atau orang yang mendengarkannya betul-betul punya perhatian terhadap apa yang akan disampaikan dari ilmu-ilmu. Terhadap apa yang disampaikan dari ilmu-ilmu. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau ini juga terdapat di dalamnya apa namanya para ulama itu dia sangat perhatian kepada umatnya kepada murid-muridnya ya jadi syekh di sini rahimahullah taala mendoakan orang-orang yang membaca dari buku beliau ya dan ini bentuk dari adab yang baik kepada seorang guru terhadap muridnya. Annahu yajibu alaina ta'allumu Bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Empat masalah. Wajib apa yang dimaksudkan di sini? Wajib ain. Wajib bagi setiap muslim. Apa itu wajib ain? Artinya setiap orang, setiap individu, kalau dia tidak mempelajari dari empat masalah ini, maka dia akan terus menerus menanggung dosa. Ya, makanya kata Ibn Al Qasim, yalzamu atau yalzimu kullu fardin min mukallafin. Wajib bagi setiap individu untuk mempelajari empat ini. Zakarun kana au unsa. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hurran au abdan. Orang bebas ataupun budak. Wajib untuk belajar dari empat ini. Ya. Yeah. Al-ula al-ilmu. Kewajiban yang pertama adalah apa? Berilmu. Ya. Yeah. Berilmu. Berilmu tentang apa? Wahua ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di usul as di inti buku, di, di, apa namanya, disebutkan. Dijelaskan. Bagaimana kita, bagaimana caranya kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Jadi ma'rifatullah. Wajib untuk kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pencipta kita yang mengatur alam semesta ini ya yang diibadahi ya yang ditauhidkan wa nabiyhi dan mengenal nabinya mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa wajib dikenal nabi sallallahu karena nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala beliaulah yang menyampaikan nubuwa risalah kenabian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib untuk kita kenal. Ya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Antum tahu ya artinya adillah. Adillah itu jamak dari kata dalil ya. Adillah jamak dari kata dalil Dalil itu artinya Mayu silu ilal matlub Sesuatu yang menyampaikan kita kepada hal yang dicari Tahu ya? Definisi dalil Dibahasakan oleh ulama yang lain mayur silu ilal matlub Apa yang mengantar kita kepada perkara yang kita cari Ya jadi di sini, setelah Syekh Rahimahullah Ta'ala menyebutkan ilmu tentang Allah, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam, bukan sekedar pengenalan biasa, tapi apa harus disertai dengan dalil. Iya, karena kapan orang berbicara dalam masalah agama tanpa didasari dengan dalil, maka itu tidak ada apa, tidak ada artinya, tidak boleh diterima. Jadi harus apa dengan dalil? Ya, yeah. kemudian yang kedua al-amalubihi. Setelah kita mengetahui dari hal itu, kita wajib beramal dengannya. Wajib beramal dengan apa? Dengan ilmu. Ya, yeah. wajib beramal dengan ilmu. Ah, ini tentang beramal dari ilmu yang kita ketahui. Iya. Sebab ilmu itu diibaratkan oleh para ulama dia bagaikan pohon. Iya. Ingat kalau pohon tanpa buah apakah ada artinya? Tidak ada. Diibaratkan oleh para ulama ilmu itu adalah pohon. Amalan itulah buahnya. Iya. Makanya seorang muslim dan muslimah dia harus memiliki dua ini. Ilmu dan amalan. Sebentar kita akan sebutkan lagi ucapannya Imam Al-Bukhari. Ya. Yeah. Setelah kita berilmu, wajib untuk kita mengamalkan dari ilmu tersebut. Ya. Yeah. Karena dia adalah buah dari ilmu. Ya. Fala ma'al ilmi bidinil islami minal amali bihi. Wajib kita mengenal Islam Setelah kita kenal, kita ketahui, kita ilmui, harus diamalkan. Fa innal ladzi ma'ahu ilmun wa la ya'mal bihi syarrun minal jahil. Ya, karena orang-orang yang berilmu tapi dia tidak beramal dari ilmunya tersebut, dia lebih rusak, lebih jelek dari orang yang jahil. Orang yang tidak tahu. Kalau orang yang jahil, ya. dia tidak tahu ilmu, wajar. Karena memang dia tidak tahu. Tapi kalau orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini yang apa? Ini yang lebih berbahaya dari orang-orang yang tidak tahu. Iya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, Asyadun nasi azaban alimun lam yanfa'uhullahu bi'ilmihi. Manusia yang paling dahsyat siksaannya adalah orang yang berilmu tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi manfaat akan ilmunya tersebut. Artinya dia tidak mengamalkan dari ilmunya. Bisa difaham ya? Baik. din wa wa Ya, maka seorang hamba wajib sebelum dia berdakwah, sebelum dia menyampaikan kepada orang lain, wajib dia punya amalan. Setelah dia belajar, durut duduk bermajlis. Ilmu yang dia ketahui wajib untuk apa? Dimulai dari dirinya dulu. Ibda binafsika binafsika fanha an fa tahat fa anta hakimu. Kata seorang penyair, mulailah dari dirimu dulu. Ya. Larang dirimu itu dari kesewenang-wenangan. Ya. Kalau sudah kau amalkan ilmumu, barulah bijaksana mengajari orang lain. Ya, jadi harus dimulai dari diri dulu. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, la budda abdi min quwwataini. Kata beliau, wajib bagi setiap hamba itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama, kuwatun ilmiah, kekuatan ilmu. Yang kedua, wa amaliyah, kekuatan apa? Kekuatan amalan. Ya. kekuatan amalan. Dan sebenarnya ilmu dan amalan inilah yang kita senantiasa minta dalam salat kita. Ya. Kita salat berapa rakaat sehari semalam? Ya, minimal 17 kali. Ya. Apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah? Apa yang antum minta dalam surah Al-Fatihah? Ihdinash siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus. Ya. Yeah. Siratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Disebutkan dalam surah An-Nisa. ladzina an'ama Allahu yeah. alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ya. Mereka itu yang diberi nikmat adalah para nabi, Apalagi para siddiqin, syuhada orang-orang soleh. Itu yang diberi. Iya. Apa dari amalan yang mereka punya? Apa yang ada pada mereka para nabi dan rasul ini? Kekuatan ilmu dan amalan. Ya, makanya dalam surah Sot dikatakan wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ingatlah dari hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub ulul aidi wal abusor Mereka ini punya al aid wal abusor Apa itu al aid wal abusor? Ya ditafsirkan oleh sejumlah ulama tafsir. Al aid wal abusor adalah apa? Kekuatan ilmu dan kekuatan amalan. Ya, ya tidak. Itu yang senantiasa kita minta dalam surah al fatihah. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka para nabi dan orang soleh. Siddiqin syuhada. Siratul ladzina alaihim terus ghairil magdubi alaihim Bukan jalannya orang-orang yang magdub ya, yang kemurkai. Siapa yang dimurkai? Nabi katakan magdub di situ adalah orang-orang yang hudi dan siapa yang sejalan dengan mereka. Orang-orang ya. Yahudi dan siapa yang sejalan dengan mereka. Apa sifatnya orang-orang Yahudi? Berilmu tapi tidak beramal. Paham ini? Berilmu tapi apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Saking berilmunya diibaratkan dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Kitab, mereka mengenal kitab itu, dia tahu betul. Seperti dia mengetahui anak-anaknya sendiri, saking apanya tahu tentang ilmu. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka, "Kenapa berilmu tapi tidak beramal?" Demikian pula bukan jalannya orang-orang yang disesatkan. Siapa itu? Orang-orang Nasoro. Yeah. Orang-orang nasoroh apa kebalikannya beramal tapi tidak dibangun di atas dasar ilmu nah, adapun orang-orang yang beriman ya dia harus memiliki dua kekuatan ilmu dan amalan siapa yang berilmu tidak beramal mirip dengan yahudi siapa yang beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu mirip dengan orang-orang Nasor. makanya kata Imam Abu Hazim Salam bin, bin Dinar rahimahullah ta'ala. Man fasada min ulama'ina bin nasara. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, orang-orang yang berilmu di antara kami. Siapa yang rusak di antara orang-orang yang berilmu maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Dan siapa yang rusak, wa fasada min obadina, siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka dia ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasara. Ya, maka wajib bagi kita untuk berilmu dan beramal. Sebentar akan disebutkan dalilnya. Bisa dipahami nih? Ya kata Fudail Ibuniyat rahimahullahu taala la yazalun nasu atau la yazalu apa namanya kata beliau senantiasa orang-orang berilmu itu jahil sampai dia mengamalkan dari ilmunya artinya walaupun orang berilmu tadi tapi dia tidak mengamalkan dari ilmunya tetap dia dianggap sebagai orang yang apa orang yang jahil dan ini ancaman ya bagi orang-orang yang mengetahui kebenaran kemudian kemudian dia tidak mengamalkannya. Dipahami ini? Baik. Maka ini yang kedua yang beliau sebutkan. Ya. Yeah. Beramal dengan ilmu. Kemudian yang ketiga dari ilmu yang wajib dipelajari adalah ad-da'watu ilaih. Adalah berdakwah, menyampaikan. Ya. Yeah. Ini harus ditambih sedikit ya tentang dakwah. Jadi dakwah itu bukan tugasnya para ustadz saja, enggak. Ya. Orang yang menyebarkan pamflet-pamflet misalnya, ya, itu sudah termasuk apa? Dakwah. Ya. Orang-orang yang menjadi sebab, ya, sebuah majelis itu terlaksana, yang menjadi sebab itu sudah bahagian dari apa? Dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan keutamaan tentang berdakwah ini sangatlah banyak disebutkan dalam apa namanya ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ingat juga bahwasanya di dalam berdakwah itu, ya, dimulai dengan Al-aham fal-aham. Yang paling utama, kemudian yang paling utama setelahnya. Ya, antum ingat ya, hadith, mu'ad. Ketika mu'ad diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya. Awalumata da'uhum ilaihi. Innaka ta'ati qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Faliyakun awwalu ma tad'uuhum hendaknya awal perkara yang engkau sampaikan kepada mereka adalah apa? Syahadatullah alla ilaha illallah. Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jauhkan manusia dari kesyirikan. Ya, makanya para nabi dan rasul seluruh para nabi dan rasul mereka diutus untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama yang mereka sampaikan adalah apa? Tauhid. Karena dengan tauhid inilah manusia dicipta. Dengan tauhid inilah iya. Langit dan bumi dicipta. Iya, tanpa tauhid tidak ada kebahagiaan bagi setiap orang. Iya, makanya orang yang baru belajar dia harus semangat di dalam mempelajari apa? Tauhid ya mempelajari mengenal dari kesyirikan ya mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya ya kemudian juga yang perlu diingatkan dari dakwah ini adalah seorang itu berdakwah di atas ilmu ini sudah saya syaratkan ya tidak boleh seseorang berdakwah tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Iya. dan berdakwah itu harus berdakwah di atas kitab Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah dan sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. itu metode di dalam berdakwah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin di atas basirah di atas ilmu di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa saya dan orang-orang yang mengikutiku ya yeah. saya dan orang-orang yang mengikutiku jadi seorang hamba ketika dia memiliki sudah memiliki dua kekuatan yang tadi kekuatan apa ilmu dan amalan, maka hal tersebut tidak cukup untuk dirinya sendiri. Ada kewajiban yang ketiga, yaitu apa? Dia sampaikan ilmu apa yang dia amalkan kepada orang lain. Ya. Tidak terbatas pada diri saja. Taib. Kemudian perkara yang keempat adalah as-sobaru alal al adafihi ini kewajiban yang keempat. Bersabar atas gangguan-gangguan di dalamnya. Ya dimaklumi. Orang yang mengenal. Orang yang berdakwah, Orang yang berjalan di atas al-haq. Ya. Orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak akan pernah lepas dari yang namanya celaan. Tidak pernah lepas dari yang namanya apa? Gangguan. Jangankan kita, para nabi dan rasul saja mereka diganggu ya yeah. mereka di, disakiti nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali dakwah beliau di Mekah beliau dilempari kotoran bahkan beliau dilempar sampai beliau berdarah tapi apa beliau bersabar di atas hal tersebut sampai beliau katakan Allahummaghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun ya Ya Allah, ampunilah dari kaumku ini. Orang yang melemparinya. Rahmati dia. Kenapa? Sesungguhnya mereka itu tidak tahu. perhatikan bagaimana kesabaran Nabi SAW dalam membawa risalah. Dan itu berjalan. Ya. Rasul-rasul atau para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihi salam. Ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah tauhid. Wala qad arsalna Nuhan ila qaumihi. Faqala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairi. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa suruhannya? Ubudullah sembelah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala? Faqala al-mala'ul ladina kafaru min Para pembesar, para raja, orang-orang terhormat dari kaumnya mengatakan apa? Fakallahul malau ladina kafaru min kaumih, ma hada basharan, ya, yeah. ma hada basharan mithlana, ya, yeah. ma narakat tabagak illa ladina hum aradil nabadi al wa ma min fadlin, Bal dunnukum kathibin kata pembesar komnya ya kami tidak melihat engkau wahai nabi nuh kecuali hanya manusia biasa seperti kami bayangkan ya cercaannya sampai di situ tidak fadlin kami tidak melihat dari engkau satu pun keutamaan Iya, bahkan dikatakan dalam ayat itu Pengikut-pengikutmu saja itu orang-orang badui. Orang-orang yang tinggal di pedalaman. Orang-orang yang tidak terhormat, bahkan kami yakin kau itu adalah pendusta. Bayangkan, berdakwah ya! Antum tahu, Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Hah? 950 tahun. Lamanya, ya? Itulah para nabi dan rasul. Ya, di dalam berdakwah, tidak dilihat banyaknya pengikut. Ya, yang jelas orang berdakwah di atas kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Praktek Salafus soleh. mau banyak pengikut atau tidak, ya intinya apa? Kita berjalan di atas al-haq. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan di hari kiamat nanti ada satu nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Apakah mereka gagal di dalam berdakwah? Tidak. Iya. Itu bukan ukuran. Ya, banyaknya orang yang mengikuti bukan ukuran keberhasilan di dalam apa? Menyampaikan kebenaran, tidak. Ya. bahkan kadang ya. Wa fil ardi Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya, jadi ukuran kebanyakan itu bukan artinya dia yang paling benar, tidak. Ya. Dipaham ya? Nah, ini di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya telah datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu boleh berkata, "Al-jama'a mawafaqul haqq walau kunta wahdat." Yang namanya jama'ah itu bukan banyaknya tapi apa yang mencocoki kebenaran walaupun kau bersendirian? Ya. Mawafaqul haqq walau kunta wahdak. Apa yang mencocoki kebenaran? Itulah jamaah, walaupun kamu ber bersendirian. Baik. Maka di sini disebutkan poin yang keempat, bersabar. Ya, di dalam gangguan-gangguan di dalam berilmu, beramal dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan empat perkara, beliau sebutkan dalilnya. Ingat ya, para ulama itu setiap menyebutkan suatu hal berbicara tentang agama pasti ada apa? Dalil. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi setelah menyebutkan empat masalah yang wajib dipelajari, langsung beliau sebutkan dalilnya. Wa dalil qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Ya sekarang kita masuk di surah Al 'Asr. Sudah masuk Isya? Belum. Sudah, baik. Azan dulu. Allahu akbar Allahu Allah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة wa Ya sebelum kita sebutkan dalil tentang empat hal itu, saya tambahkan sedikit tentang kesabaran ya. Jadi sabar itu disebutkan oleh para ulama ada tiga jenisnya. Sabar ada tiga. Yang pertama sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah yang menyakitkan. Ya, itu tiga jenis dari kesabaran. Qala al taala taala. Dalilnya Maksudnya dalil dari empat masalah tersebut adalah firman Allah Subhanahu taala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Wal 'asr artinya demi masa. Sebagian ahli tafsir menafsirkan wal 'asr demi waktu asar. Ya. Yeah. Ya, yeah. tapi sebagian pensyarah buku ini ya yeah, mereka katakan lebih condong, lebih tepat maknanya kalau dikatakan Demi masa, seluruh masa, demi waktu. Ya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya ya yang agung, waktu. Ya. Waktu ini dengan waktu ini seorang terbagi menjadi dua. Ada yang bahagia, ada yang merugi. Ya. Siapa yang memanfaatkan waktunya hidup di dunia ini dengan amalan soleh, dengan keimanan, dengan ilmu, maka inilah yang akan mendapatkan keberuntungan. Dengan waktu ini ada orang yang merugi, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan. orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu hidupnya di dunia ini, itulah orang-orang yang apa? Orang-orang yang sengsara. Iya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Faid menyebutkan bahasanya menyia-nyiakan waktu orang yang tidak menjaga waktunya sebenarnya itu lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada kematian. Dari sisi mana? Saya bacakan ya. Kata Ibnu Qayyim taala, "Idha'atul asyaddu minal mawti. Menelantarkan waktu, menyia itu lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Lianna idha'atal waqti taqta'uka anillah waddaril akhirah karena menyenyakan waktu, tidak menjaga waktu, itu akan memutus engkau dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Ya. Sementara awal maut, sementara kematian, yaktauka anid dunia wa ahliha. Hanya memutus engkau dari dunia dan orang-orang yang berada di dunia. Jadi yang mana lebih dahsyat? Lebih dahsyat orang-orang yang menyenyakan waktunya. Lebih parah daripada kematian. Kalau kita meninggal, kholas, sudah kita akan terputus dari dunia yang penuh yang penuh dengan ujian dan cobaan ini dan kita akan berpisah dengan keluarga karib kerabat kita ya tapi kalau orang yang menyanyakan waktunya tidak memanfaatkan waktunya ini apa dahsyat karena dia akan terputus dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan lupa tentang negeri negeri akhirat iya makanya Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-waktu kasayif. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kau tidak memotongnya, engkau yang akan dipotong. Paham ini? Artinya kalau engkau tidak menggunakan waktu, engkau yang akan digunakan oleh waktu. Engkau akan terlalaikan. Yeah. Iya. Iza lam tashtagil bil haq, fatashtagil bil batil. Kalau engkau tidak gunakan waktumu dalam perkara yang baik, perkara amalan soleh, maka pasti engkau akan tersibukkan dengan perkara kebatilan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu peringatan tambih kepada kita pentingnya seorang itu menjaga dari waktunya. Iya. Nikmatan magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari yang dirayat, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada dua nikmat yang mana dua nikmat ini, kebanyakan manusia lalai darinya. Apa itu? Apa itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya. Makanya ketika seorang muslim dan muslimah punya kesempatan, jangan pernah dia sia-siakan. Gunakan waktu tersebut untuk beramal soleh. Ya. Gunakan waktu tersebut untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwani akhwati Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, menunjukkan pentingnya. Ya kalau yang menafsirkan demi waktu asar ini juga disebutkan tambih tentang pentingnya waktu asar. Ya sampai-sampai dalam Al-Qur'an dikatakan hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat solat, -solat dan solat pertengahan. al wustu di situ maksudnya solat asar. Ya, yeah. saking pentingnya hal itu, kenapa diingatkan? Nabi katakan, mantaroka solat al asar habil amalu. Siapa yang meninggalkan solat asar maka akan terhapus amalannya. Kenapa diingatkan seperti itu? Karena kebanyakan manusia di waktu itu dia banyak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Yeah. Afaramina ahli al-qura ay bayatan Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala siksaan mendatangi mereka di waktu sore dalam keadaan dia tidur ya, Ini ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan apakah mereka merasa aman penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka di waktu asar. Dalam dalam keadaan mereka apa? Tertidur. Ya, maka penting ya untuk menjaga dari waktu asar tersebut. Innal insana Sesungguhnya benar-benar manusia itu berada di dalam kerugian. Ya. Antum, saya semuanya. Semua yang namanya insan pasti akan apa? Merugi. Ini ponis dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh manusia akan merugi. Tidak ada yang akan selamat. Iya. Yeah. Kalau dilihat ya, ini sumpah. Demi masa. Kalau dalam bahasa Arab, innal insana Ditaukit lagi, diperkuat lagi, sesungguhnya manusia itu lafi. Itu penguat lagi. Benar-benar berada di dalam kerugian. Tidak ada yang terkecuali kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Makanya kata Syekh Muhammad Al-Qasim, Ibnu Al-Qasim rahimahullahu ta'ala, wa fi as-suratil karimah at-tambihu ala anna jinsal insani kullah fi khosarin illa man istathna Allah. Dalam surah ini terdapat peringatan penting bahwasanya seluruh jenis dari manusia akan merugi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Wa huwa man kammala quwatahu. Ya. Al-ilmiyah bil iman billah wa al-amaliyah bit taat. Yaitu siapa yang menyempurnakan kekuatan ilmunya. Ingat kekuatan apa? Ilmu. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan amalan yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yeah. Illal amanu. Semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman. Di sini dalam ayat ini dikatakan apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Syekh tadi menyebutkan yang paling wajib dipelajari yang pertama adalah apa? Bukan iman, tapi apa? Ilmu. Kenapa berdalil di sini dengan keimanan? Karena keimanan itu tidak mungkin kita bisa capai Kecuali dengan apa? Ilmu. Iya. Tidak mungkin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya kecuali harus dibangun di atas dasar apa? Ilmu dulu. ya makanya sebentar akan disebutkan ucapan Al-Bukhari berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi di sini disebutkan yang dikecualikan adalah keimanan dan orang tidak akan apa namanya beriman kecuali harus dibangun di atas dasar ilmu. Wa Ini dalil tentang yang kedua. Orang yang beramal dengan ilmunya. Melakukan amalan-amalan salih. Wa bil haqqi. Yaitu saling nasihat, menasihati di atas al-haq. Ya, ini apa? Dalil tentang yang ketiga tadi. Da, dakwah. Jadi perhatikannya Semua manusia merugi. Kecuali beriman, beramal soleh, berdakwah. Yang keempat, bersabar. Berarti semuanya apa? Merugi. Oleh karena itu, kita wajib untuk mempelajari empat masalah ini. Kenapa wajib? Karena kalau kita tidak mempelajarinya, kita masuk dalam ponis Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi. Bisa dipaham pendalilannya? Baik. Ya, kita ringkas ya karena waktu. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i Al Al-Qurasyi. Iya. Imam terkenal ya? Iya. Tidak samar di tengah-tengah kita. Orang Indonesia itu Madhab fikinya apa? Syafi'i. Iya, fikinya. Ingat ya fikinya. Kalau akidahnya? Iya. <gurlalu> Antum tahu sendiri ya. Iya. <gurlalu> Harusnya kalau orang itu Bermadhab Syafi'i semua diambil dari mana? Dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, yang anehnya ya. Mereka bilang, "Ya, kita ambil fikihnya saja." Karena Imam Syafi'i itu katanya, "Ahli fikih tidak ahli dalam akidah." Nauzubillah. Ya. Bayangkan ya. Orang-orang yang di dalam apa namanya? Benaknya itu penuh dengan syubhat. Ya. Dipelintir jadi Imam Syafi'i beliau adalah imam yang terkenal. Ya, yeah. dia salah satu dari mazhab yang empat. Imam Syafi'i rahimahullah taala di antara nasihatnya yang paling indah beliau kata apa? Innalillahi lillahi ibadan futana. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang cerdas. Tolakud dunya atau tarakud dunya wa khawful fitana. Mereka meninggalkan dunia, tidak peduli dengan dunia karena takut dengan fitnahnya. Ya. dunia wa fitana. Mereka meninggalkan dunia, bukan artinya dia tidak mau bekerja, ya. bukan. Artinya apa? Dia lebih peduli dengan negeri akhirat daripada apa? Dunianya. Mereka meninggalkan dunia karena takut akan fitnahnya. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watona tatkala mereka tahu bahwasanya di dunia itu bukan tempat yang abadi. Bukan tempat tinggal kita. Ketika dia tahu seperti itu, ja'alu halujjatan wattakhadhu Mereka jadikan dunia itu sebagai lautan. Ya, dan menjadikan amalan-amalan soleh sebagai perahunya. Paham? Beliau Imam Syafi'i rahimahullah mengibaratkan dunia ini bagaikan lautan yang sangat luas, yang sangat dalam. Ya. Kalau orang tidak berperahu, maksudnya tidak melakukan amalan soleh, maka dia akan larut tenggelam ke dalam lautan itu, lautan dunia. Itu di antara nasihat Imam Syafi'i rahimahullah Banyak ya dari nasihat-nasihat beliau yang sangat indah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, "Lau ma ala illa laka Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu hujjah. Ya. Apa hujjah? Satu metode manhaj manusia itu berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surah ini, surah Al-Asr, maka sudah cukup bagi mereka. Apa lagi yang dicari? Semua manusia merugi, kecuali apa? Empat. Cari empat sifat ini, pasti kita menjadi orang-orang yang selamat. Ya. Wa al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata. Siapa namanya? Muhammad ibnu Ismail. Kalau Syafi'i tadi, siapa kunyanya? Hah? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, siapa kunyanya tadi? Abu Abu Abdullah. Semua imam madhab kunyanya Abu Abdullah kecuali satu. Siapa? Abu Hanifah. Iya, kunyanya Abu Hanifah. Iya. Nama beliau siapa? Siapa namanya? Abu Hanifah. Nu'man Ibnu Sabit. Rahimahullahu taala. Muhammad Ibnu Ismail, namanya Al-Bukhari. Abu Abdillah juga, ya, kunianya Muhammad ibnu Ismail. Cuman beliau dikenal dengan nama negerinya Bukhoro Ya, Dijulik dengan Al Bukhari. Antum tahu ya, Sohi Bukhari. Pernah dengar kitab Sohi Al Bukhari? Yaitu kitab Sohi Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah taala menulis buku itu selama 16 tahun. Kitab Sohi Al Bukhari. Berapa ribu hadis di dalamnya. Semua beliau kumpulkan hadis-hadis sohi yang datang dari Nabi Sallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama kitab Sohi Bukhari ini karya Muhammad bin Ismail. Dia adalah, dia adalah kitab yang paling sohi setelah Al Qur'an. Ya, kitab yang paling sohi setelah Al Qur'an. Ya, beliau menulis selama 16 tahun. Bayangkan keberkahan dari umurnya para ulama dahulu. Dan beliau sebutkan. Tidaklah saya menulis, memasukkan satu hadis di dalam bukuku sahih Bukhari. Kecuali saya sholat sunnah dua rakaat sebelum saya menulis. Memasukkan satu hadis. Bayangkan ya, keberkahan. Beliau sudah wafat. Tapi nama beliau masih harum di tengah-tengah kita. Itulah apa? Para ulama. Jasad-jasad ya. mereka sudah ditelan. Bumi. Tetapi karya-karya mereka masih kita baca hingga hari ini. Itulah para apa namanya? pewaris para nabi. Kata Imamul Bukhari rahimahullahu taala, ini dalam sahihnya ya, dalam sahih Bukhari. Babun al-ilmu qobalal qawli wal amal. Beliau beri bab kitab beliau baru beli judul apa? Al-ilmu qobalal qawli wal amal. Berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Ya. Jadi syarat orang itu berbicara syarat orang itu bisa berbicara dalam agama dan bisa beramal harus didasari dengan apa? ilmu. Siapa yang berbicara dan beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu maka ini apa? hal yang tidak dianggap batal. Ya, jadi harus punya apa? ilmu. Ada nah, di sini juga isyarat pelajaran penting bagi setiap orang itu untuk berilmu. Belajar terus, jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi lama-lama menjadi bukit. Taib. Kemudian beliau sebutkan mana dalilnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Wadalilu taala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala. Faklam ilmu ilah Annahu la ilaha illallah bahwasanya tidak ada. Ingat ya pertama disebutkan ilmu. Faklam ilmu ilah. Tidak ada sesembahan ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepada dosa-dosamu. Ini siapa yang diperintah di sini? ilmuilah. Siapa yang, siapa yang diperintah oleh Allah untuk berilmu? Nabinya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Yeah. Padahal siapa yang paling berilmu? Yang paling bertakwa dibandingkan Nabi SAW? Ya. Yeah. Ini menunjukkan apa? Isyarat. Bagaimanapun orang berilmu tetap diperintah untuk apa? Terus menerus belajar. Jangan pernah bosan. Nabi saja diperintah terus, ya ayuhan nabi ittaqillah wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Siapa yang paling bertakwa selain nabi? Siapa yang ber paling bertakwa dari Nabi Shallallahu Tidak ada. Tapi bersama dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala perintah terus untuk apa? Menjaga dari ketakwaan itu. Sama ini, ya. Berilmulah tentang la ilaha illallah dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Maka kata beliau, fabadah abil ilmi qabala al wal amal. Maka dimulai dengan ilm, dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Taib. Ikhwani rahimani wa rahimani Bagaimana? Bisa tergambar ya? Pendahuluan yang pertama, usul salata. Iya. Jadi ada empat kewajiban yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Iya. Yang pertama apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? tentang Allah, nabinya dan agama Islam. Tapi ingat, dengan apa? Dalil. Dengan dalil. Kewajiban yang kedua adalah apa? Mengamalkan ilmu. Kita sudah uraikan tadi tentang pengamalan ilmu. Kemudian yang ketiga mendakwahkan, menyampaikan. Dan yang keempat adalah bersabar. Ya. Ini empat perkara yang wajib dipelajari Siapa yang tidak memiliki empat perkara ini, maka hati-hati. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang memiliki empat sifat. Tapi mudah-mudahan, ya ini empatnya perkara yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Masih ada satu pembahasan tentang apa? Pelajaran-pelajaran. Tapi secara umum kita sudah Uh, jelaskan ya Secara ringkas Terkait tentang uh, Isi dari pendahuluan yang pertama ini Baik, saya kira ini cukup Ilahuna Semoga Hal ini Bisa bermanfaat untuk diri saya dan kepada Jamaah sekalian Ilahuna Subhanakallahummihamdik Syadu'ala ilaha ila anta astaghfiruka, Wa atubu ilaik Wa akhiru ila'wan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ada pertanyaan? Dada. Kalau tidak saya yang bertanya. Sudah ya? Sudah larut. Ada yang mau ditanyakan? Pak Hadlan, ada yang mau ditanyakan? Pas. Bismillahirrahmanirrahim tolong diulangi Ustaz itu nasihat mutara, mutiara dari Imam Syafi'i <laughs> <laughs> Inna lillahi ibadan futona Tolaku dunya wa khawful fitana Atau taraku dunya wa khawful fitana Falamma alimu Annaha laisat lihayyin watona. Kayaknya ada yang kurang ya. Nanti saya lihat lagi. Falamma maalimu annaha laisat lihayyin watona. Ja'aluha lujjatan. Wattakhadu salihal amali fiha sufuna. Taip, nanti insya Allah kita tulis itu. Ya, itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Riyadhus Salihin. Yang antum punya buku Riyadhus Salihin lihat pendahuluannya beliau sebutkan An Nawawi sebutkan ucapannya syafi syairnya tentang apa e, tentang dunia itu type ya bisa ditulis nanti type apa maksud makna ah makna Hah? maknanya nah. <laughs> sudah saya sebutkan tadi <laughs> ya nanti ditulis saja ya biar lebih ini ah <laughs> biar lebih ini insyaallah taib taib ustaz sudah ya taib apa lagi akhi Yunus lapar <guluh> mau bertanya taib ndak apa mau ditanyakan silakan bismillah Iya. Uh, dengan empat hal ini ustaz apakah bisa membantah para ahli ahli subat yang berdasarkan metode ilmu barat itu Ustaz. Iya. Jadi empat metode ini ilmu amalan itu sudah mencakup bantahan kepada kelompok atau orang-orang yang memiliki syubhat. Ya dengan ilmu, amalan dan seterusnya. Jazakallah yes, khair. Baik. Allahu a'lam. Sudah ya? Baik, illaha illa subhanaka kama yanbaghi